Minangka wangun pangajian serta napak tilas sejarah perjuangan prajurit Siliwangi lebang rebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kodam tilu Siliwangi ngokolakan kegiatan pangeling-eling milanggala ke-77 di lapang Darongdong, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang. Eta kegiatan teh di Paju Kalawan Ceuyah. Rongrengan Pangdam Tilu Siliwangi anu make baju adat Jawa Barat anu mangrupa baju pangsi dipapag kalawan langsung ku Bupati sarta Forkopimda Sumedang turta masyarakat pada Sabtu 20 Mei 2023. Bari numpak kuda renggong Pangdam Tilu Siliwangi turta rengrenganana muru kalapang Darongdong Desa Buah Dua Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang. Eta acara teh dipapaesan ku pintonan teatrikal perjuangan anu diwewegan ku kegiatan bakti sosial donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis serta motong tumpeng ke prajurit anu prestasi nanyongcolang di Nasi Games Kamboja 2023. Pangdam Tilu Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arif Wibowo nembrakeun ngaliwatan jejer profesional inovatif turta solutif prajuritna dipiharep tetap profesional turta medalkeun inovasi bebarengan jeung masyarakat lebah ngungkulan mangpirang pasualan. Dina umur ke-77, Pangdam miharep jeung lengan TNI mampu ngajawab saban tantangan keur ngawewegan kemerdekaan. Sengaja saya ambil di wilayah sini, kita mengingat kembali sejarah, kemudian kita juga perlu komunikasi dan juga kita perlu adanya membangun kembali potensi-potensi kekuatan masyarakat, kemudian juga kita ikut sama-sama merasakan kebahagiaan atas dukungannya terhadap peran Pangdam Tilu Siliwangi di wilayah Jawa Barat. Pesan saya kepada prajurit, tidak pernah berubah sesuai dengan moto yang kita angkat hari ini. Kita harus tetap bisa berprofesional pada bidang kita sendiri. Kemudian yang kedua, ya kita harus bisa inovasi. Yaitu dengan bersama masyarakat, dengan komponen yang lain untuk bisa melaksanakan pengelolaan pemberdayaan nasional, pemberdayaan daerah sebagai potensi-potensi kekuatan pertahanan. Di dalamnya ya potensi pertahanan ekonomi, politik, budaya, sosial, dan segala macam. Sajroning kitu Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir ngucap syukur kapeto minangka tuan rumah prak-prakan mialing milangkala ke-77 Kodam Tilu Siliwangi. Inspirasi bagi masyarakat Sumedang untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam mengabdi untuk bangsa dan negara ini dengan spirit Lapang Darongdong Jogja kedua di Buah Dua ini, bagaimana tentara Siliwangi para pejuang menunggal bersama rakyat untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, dan inilah tempatnya yang menjadi saksi sejarah yang insya Allah akan menginspirasi semuanya. Eta kegiatan bekijaya halatan diwewegan ku acara botram atau dahar sanguliwat bebarengan serta pintonan kreasi seni. Diki Guntara, Bandung TV.